Balik lagi di channel Wisnu Utomo. Kali ini gue lagi di daerah Serpong, tepatnya di Villa Melati Mas. Gue mau cobain bakso yang gue lihat di Google itu reviewnya bagus, jadi gue mau cobain. Kita turun dulu, let's go. Sayur enggak? Sayuran pakai. Ini dari kapan bakso? Ini nerusin punya bapak. Oh, punya bapak. Pas gendutnya tuh bapak? Iya. Di mana? Sekarang lagi buka di Lampung. Bukanya di Lampung? Buka lagi. Oh gitu. Udah berapa lama ya? Kalau di sini udah lama, 5 tahunan apa ya? Udah 5 tahunan? Iya, cuma lagi ditinggal bapak 1 tahun inilah. Oh, jadi Mas Gendut itu bapak. Iya. Ini dengan anaknya? Iya, saya kan? Mantunya. Oh, mantunya. Dengan Mbak siapa? Mbak Wiwi. Anaknya itu di Rawamangun tuh bakso juga. Buka juga? Boleh. Baksonya bikin sendiri atau? Iya, bikin sendiri. Cabangnya berdiri di mana? Berdiri di mana ya di sini? Baru di sini. Sama itu, Rawabuntu? Iya. Buka lagi kok malah jauh di Lampung? Itu sih istrinya kan di sana. Oh gitu. Tinggalnya. Bukanya di sana. Oh, ini dia baksonya. Oke, ini dia untuk baksonya yang gue pesan, bakso Mas Gendut. Yang gue pesen ini bakso urat, jadi dia ada bakso urat, ada bakso telur, dan gue pakai bihun, toge sama sayurannya, dan dia dikasih tetelan juga tuh gue, tuh tetelannya, kuahnya rada keruh, ini mantep banget sih. Pengen langsung gue cobain aja nih, mantep banget nih baunya. Sebelum kita cobain, kita berdoa dulu. Amin. Pertama-tama gue mau cobain dulu untuk kuahnya. Gila, mantep banget kuahnya. Gurih, berasa banget kaldunya. Mantep dah. Kita cobain bihunnya. Jadi selain baksonya yang gede, bakso uratnya, dapat juga bakso halus-halus. Bakso halusnya itu ada 3 untuk bakso halusnya, dan kasih ketelan. Ini gue cobain dulu nih bakso halusnya. Mantap. Dagingnya berasa lembut, gurih. Pakein bihun. Untuk bakso uratnya lumayan gede, wow. Dan kelihatan banget uratnya nih, tuh. Kita cobain pakai sambal. Nih, tuang sini.
sikat bakso uratnya. Untuk sambal sendiri lumayan pedes. Terus untuk baksonya, ini uratnya berasa banget. Jadi kayak ada gigi gitu, ada kenyal-kenyalnya. Berasa banget uratnya. Gue pakein sambal dulu. Biar mantap. Kita aduk. Kita sikat lagi. Tambah mantep pakein sambel. Kita coba ini tetelannya. Tuh, tetelannya juga gede-gede. Kuahnya itu berasa banget kaldunya. Wah. Mantap. Nih, tetelannya lagi. Gue suka banget nih untuk bakso uratnya. Berasa banget uratnya. Memang kelihatan banget nih urat-uratnya tuh. Tuh. Sikat. Kenyal-kenyal dari si uratnya itu berasa banget. Jadi ketika kita gigit itu berasa banget kayak ada perlawanan. Ini bakso halusnya. Tetelannya aja dikasihnya gede-gede. Sambalnya sendiri itu lumayan pedes. Nih, kita taruhin lagi cabenya. Sikat. Best bite. Oke, gue udah selesai nyobain bakso Mas Gendut di Villa Melati Mas. Ini rekomend banget sih untuk baksonya. Enak, gurih, dan kaldunya itu berasa banget. Sekarang kita waktunya bayar. Let's go. Jadi berapa baksonya? 18. 18 bakso urat. Kalau bakso telur? Sama. Bakso urat, bakso telur sama, 18. Kalau dicampur kayak tadi? Ya, 18. Bukan campur bakso urat. 30. Buka dari jam berapa? Siang jam 11 baru beres. Jam 11 sampai? Iya, sampai malam jam 9-an lah. Jam 9. Ada di GoFood? Belum. Oh, belum. Kemarin terdaftar. Sempat ada, tapi itu lagi mau ganti lagi. Oh, gitu. Soalnya kan Bapak kemarin. Oh. Itu tadi video kali ini.
nyobain bakso Mas Gendut yang ada di Villa Melati Mas. Kalau menurut gua sih ini rekomen banget sih untuk bakso Mas Gendut yang kalian yang daerah BSD dan sekitarnya bisa cobain nih, bakso Mas Gendut. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini. Aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.